Halo guys, selamat datang di channel Max Official. Untuk kali ini gua bakalan nama unboxing mic DM800. Ini gue kemarin beli, di sini baru sampai 4 hari dikirim ya guys. Nah, jadi di sini lupa di subscribe dan di share dan di like, di share ke teman-teman kalian ya guys. Nah, untuk hari ini langsung saja kita buka ya guys mic DM800 nya, kita unboxing langsung guys. Oke, unboxing ya guys. Nah, ini gua belinya di Shopee guys ya. Untuk di hari ini tuh baru hari ini juga pun datang guys. Oke, kita bakal unboxing langsung. Ini kenakan di subscribe ya, di share ke teman-teman kalian. Oke, kita buka. Clip-on ya guys, jadi di sini lengkap guys, kodenya guys. Oke, di sini ada apa ini juga ya guys, untuk kaitan di handphone. Guys, di sini sebenarnya untuk saya jelaskan, ini gua beli mic DM800 nya ini ya guys. Jadi di sini untuk untuk memperbagus lagi warnanya dari channel kita di sini ya guys, untuk channel Max Officialnya. Jadi di sini untuk kita lanjut lagi guys ya. Oke, di sini guys dapat handset lagi guys. Jadi dapat handsetnya dua guys. Nah, dua. Oke, ini USB selangkar lagi ya guys. Oke, ini dengan kabel ya. Kabel untuk DM800 ya guys. Oh ya, jadi ini guys untuk DM800-nya langsung dengan DM800 guys, supaya untuk suaranya lebih jernih atau lebih bagus lagi ya guys. Oke, jadi di sini kita langsung dengan ini dapat untuk penyaring suara guys. Oke, busanya guys. Ini dapat pegangnya guys. Oke, jadi di sini kita unboxing, kita saling lagi, kita buka untuk di sini guys. Nah, dengan ini ya guys, kita ngerti, jadi di sini maklum guys, kita kan orang biasa guys, kurang ngerti apa apanya guys.
di samping ya guys. Ini tengok dulu aku panduannya dari situ guys. Oke, ini. Untuk letaknya guys, nanti kita akan di sini lagi ya guys. Guys, kita unboxing juga dari portnya guys. Oke. Pasti guys ini lengkap semua, ada ini lagi bonusnya dari Paypal dan juga ini guys. Oke, lumayan keren ya guys. Untuk di sini sambungkan ke sini. Oke, jadi di sini untuk sebelumnya guys, di sini untuk kita jelaskan di subscribe dulu channel Maxi Officialnya. Oke, sebelumnya ini pertama kali gua buka nih guys ya. Pertama-tama gua bukanya dengan BM 800 guys. Oke, di sini dengan BM 800, gue jelaskan dulu ini untuk variasinya gue beli di Shopee ya guys. Nah untuk gue beli di Shopee ini guys, sekitar semuanya ini 300 ribuan guys. Tapi kalau kenakan di Poso atau di desa wilayah gue itu kena ongkir 100 ribuan guys ya, dari Bekasi gue beli guys. Nah jadi di sini nanti gue taruh gua tahan di deskripsi untuk pembeliannya guys ya, untuk tokonya ya. Oke, jadi di sini kita coba dulu guys. Jadi sebenarnya di sini gua kan baru youtuber pemula bro guys. Jadi di sini untuk unboxing ataupun gimana ya kurang jelas, mohon maaf ini seperti atas di sini ya guys. Jadi di sini gua akan berusaha terus lebih bagus dan kreatif untuk lebih maju untuk channel Maxi Officialnya. Nah jadi di sini guys, jangan lupa di subscribe dan di share ke teman-teman kalian ya guys. Nah jadi di sini guys, untuk kita cepat dulu semua ya guys. Ini kita cepat dulu. Untuk di sini kita letakkan dulu ya. Jadi ini banyak guys untuk bonusnya. Ini untuk di sini guys, berikutnya ini bonus ya, plus guys lumayan untuk motor. Nah, jadi letakkan di sini juga bisa. Nah seperti ini ya guys untuk pengepoknya guys. Nah ini tesnya di sini. Oke ya guys. Oh bisa dicabut guys. Oh gitu ya. Jadi di sini baru kali ini gua belinya guys. Oke guys, ini dengan untuk USB untuk hubungkan ke handphone ya, untuk ke handphone. Dan di sini ada handset, untuk handset ini nggak tahu dari apa, handset apa ini guys, coba kita lihat dulu. Oh,
Gak ada handsetnya bro, guys, bacanya handset apa ya guys. Jadi di sini akan kita coba dulu dengan mic BM800 guys. Oke, mic BM800 nya kita tunggu sebentar ya guys. Nah, ini guys, rekamannya. Dan coba kita cabut dulu guys ini. Kita buka dulu ya. Oke. Jadi di sini kita coba langsung dengarkan untuk suara BM800-nya. Kita apakah suaranya lebih bagus atau tidak ya guys. Oke, di sini kita ini kalian sudah mendengarkan mic ataupun di sini suara mic BM800 ya guys. Nah, jadi di sini dengan mic BM800 untuk kita ini untuk cocok sekali untuk buat YouTuber pemula atau untuk YouTuber gaming ya guys. Jadi di sini kita akan gunakan supaya di sini supaya semoga mic BM800 ini lebih mampang dan berguna untuk kita ya guys. Oke, jadi guys di sini cukup di sini saja. Thank you for watching this video ya guys. Jangan lupa di subscribe dan di like, di share ke teman-teman kalian guys. Oke, jadi thank you.